bersama dengan Teteh Lady Afisha, Teteh Inka dan juga Kang Deddy Dores yang jadi om sekarang. Masih muda ya. Tadi apa dipanggil opa? Oke. Diarak, dijemur panas-panasan, suruh bagiin brosur juga udah pernah gitu ya. Naik delman. Kalau pas lagi show di Jogja kita pakai delman sama Anggun Jasmine itu waktu tiap ke delman. Kita ketawa-ketawa hai gitu. Jadi kayak putri Indonesia juga. Tapi maksudnya gitu. Hal itu kan tidak pernah terlupakan gitu. Manis sekali lah pokoknya. Kalaupun memang istilahnya orang-orang sekarang bilang ya kayaknya susah banget ya dulu gini, tapi sebenarnya sekarang pengen banget ya ngalamin kayak begitu ya. Ya, itu kembali ke masa lalu. Kangen ya pasti. Apa yang pengen diulang Teteh Lady Afisha? Kira-kira apa yang pengen diulang dari masa lalu? Banyak ya. Kalau jam sekarang tuh artis penyanyi itu yang penting modal ya nomor satu cantik dulu lah gitu kan. Kalau suara kan bisa di gitu. Tapi enggak ini cantik banget ya, suara juga. Gitu ya. Sekarang pengen auto tune. Gitu. Waduh deh ya benar kita dari festival ke festival gitu kan. Terus apa ya? Perjuangannya berat banget nih. Dari panggung ke panggung gua. Dari panggung ke sini ke sana ke sini. Entah gitu. Udah tidur apa belum juga lupa. Ya, kita dari kecil bareng kan sama gitu. Gitu ya. Pokoknya artis Bandung rock tuh. Tapi memang kita, tadi ya? Tadi bicara dengan Om Deddy emang kalau misalnya zaman baik dulu lagi itu ke Om loh. Oh iya tuh Om lah. Kang Deddy atau AA ya. Enggak, kalau di kita semua Kang. Kang, oke. Okay. Kalau dulu itu kan apresiasi terhadap musisi-musisi zaman dulu tuh kan gaungnya gitu benar-benar real yeah. Gitu loh. Penghargaannya benar-benar diberikan oleh musisi yang bertalenta. Ya. Yeah, betul. Enggak lihat yang namanya dia cantik atau enggak itu relatif kan yeah. Atau sensasi dia punya sensasi atau enggak. Berbeda banget sama yang ada yeah. Di zaman sekarang yeah, ini. Beda banget. Kang, menurut Akang teh gimana? Gimana melihat ya banyak sekali ya yang sekarang bisa menyebut dirinya musisi, oh saya penyanyi, saya ini tuh banyak banget gitu ya. Memang beda sih kalau zaman kita dulu sama sekarang karena kalau kita kan dulu berjuang benar-benar pengen jadi seorang musisi itu nggak gampang gitu. Kalau sekarang kan kayaknya gampang banget gitu, bilang gitu. Nah terus memang kita juga nggak bisa jalan karena memang sekarang teknologinya juga beda dengan dulu. Tapi ya, sekarang justru harusnya anak-anak muda sekarang itu lebih hebat dari kita dulu. Harusnya kan begitu karena udah semua udah tersedia, apa juga tersedia. Dulu kan kita mau rekamannya nyari studionya susah setengah mati, kalau sekarang kan gampang. Nah itu harusnya buat anak-anak muda sekarang ini, generasi sekarang, mereka harus lebih eksis, lebih hebat daripada kita ini sebetulnya gitu. Tapi kalau saya lihat sampai sekarang kau masih belum ada sebetulnya gitu. Gitu ya. Masih belum kelihatan gitu. Apanya sebagai kan cita-cita seorang musisi atau seseorang kan ingin menjadi seorang legend. Ujung-ujungnya kan pada saat dia mulai tua, misalnya siapalah si atau Ariel Pasha Ungu tetap dia. Tetapi untuk menjadi seorang legend tuh nggak mudah. Dalam spasi berapa kurun waktu, misalnya 10 tahun dia bisa bertahan, dalam 10 tahun itu bisa nggak dia bertahan? Itu baru bisa disebut legend karena dia berkarya terus. Nah itu ya seorang legend sebenarnya. Sekarang ini kan saya lihat belum, baru muncul 2 tahun hilang, setahun hilang. Kadang-kadang satu lagu meledak, biasanya udah orang udah gak kenal lagi. Kadang-kadang meledaknya juga karena lirik-lirik yang nyeleneh ya, gitu. Pokoknya yang gitu. Hebatnya aja, musisi ya. Dulu ini kayak Mas Deddy, kayak kita udah mau rekaman, kalau apa artis sekarang, penyanyi sekarang mau rekaman udah disiapin jauh-jauh hari sebelumnya, ini lagunya temanya begini-begini, kan udah latihan segala macam kan. Kalau dulu enggak ya, kita udah masuk rekaman yang 24 track gitu yang gede banget, lagu belum ada, musik belum apa ada, tapi kita penyanyi sama musisi udah kumpul gitu, ayo kita mau rekaman gitu. Jadi, itu inspirasi datang gitu. Ini hebatnya kakak saya ini, hebat banget. Langsung cetak gitu. Dia bisa Inka nikah sekarang gitu. Semua lagu. Saya teleponnya nih, kamu ke studio. Padahal saya nggak ada lagu. Belum ada lagu dari rumah. Dari rumah bawa ke studio tuh belum ada lagu. Kita pun penyanyi belum tahu lagu apa yang mau dikasih ke kita. Nggak apa-apa, makan-makan doang. Ya gitu. Saya bilangnya ada lagu. Boro-boro makanan gak. Ini tiba-tiba nulis aja langsung. Kalau nggak mereka nggak mau datang kalau gitu. Aku udah siap pulang. Nah begitu datang udah lu di sini aja. Duduk, diam manis. Gue ngeliatin muka lo aja dulu. Jadi lagu.
Oh gitu. Iya, ya, selalu gitu. Hebatnya begitu. Masalah kebiasaan dan ciri khas dari Kang Dedy Dores ya. Kalau tadi kan untuk inspirasi mencari lagunya gitu. Salah satunya itu kalau ciptain dilihatin wajahnya, main langsung take, yeah, one take, oke, okay, selesai gitu ya. Iya, betul. Nah, Tehinka, ada nggak kebiasaan lainnya yang agak-agak nyeleneh dikit gitu? Kalau kita ngeliat dari tadi kan Kang Dedy kayaknya lempeng-lempeng aja gitu ya. Iya, tanya gitu. Emang iya, memang. Ada nggak yang nyeleneh-nyeleneh dikit? Memang kayak begitu ya, maksudnya waktu pertama kali Inka ketemu kan masih, aku juga masih kecil banget ya waktu itu. Kata dari produser musika, Bu Acin ya waktu itu bilang, kamu mau diketemuin sama Dedy Dores. Udah gemeter duluan kan gitu, deg-degan kayaknya gimana gitu. Pas pertama ketemu, serem banget ya. Yang itu serem banget ya. Dari mananya tuh serem? Rambutnya gondrong gitu kan. Rambut gondrong, terus kacamata, terus nggak, karena lebih kesan, pendiam. Iya, kesannya tuh gitu. Pertama kali ketemu pas di studio tuh malahan yang kayak apa ya, kayaknya nggak mau nyanyi, gemeteran banget pas lagu Aku Haus itu ya, dikasih Aku Haus. Haus beneran gitu. Terus nyanyinya tuh sempet salah-salah karena Kang Dedinya, kitanya yang gemeteran, Kang Dedinya yang gini aja gitu ya. Dengan rokoknya. Dengan rokoknya, dengan cueknya gitu ya. Terus sementara kita, kan ini bagus gak? Ya, mau diulang gak? Ulang lagi ya? Ya, bagian itu ya? Ya, enggak, paling gitu, enak, jadi, tapi bener In, paling ya, enak tapi kalau dipoka sama Mas Dedy. Nah, ya, banyak betul. Pengampunan. Betul. Nah, pas lagu yang berikutnya, Kang Dedy sudah tahu warna. Karena itu kan pertama kali melihat Inka, mendengarkan dulu warna vokal Inka seperti apa. Pas berikutnya, Kang Dedy membebaskan, kamu nyanyi dengan gaya kamu sendiri gitu. Jangan dengan gaya orang lain, karena kamu punya hal sendiri. Itulah Kang Dedy gitu. Wih, keren. Kita berikan tepuk tangan dong. Jangan gak pengen rekaman lagi? Aku lagi sekarang lagi bikin sama Kang Dedy juga. Belum sama Kang Dedy. Insya Allah. Okay. Berarti harus habis ini. Kita masih gitu nggak? Ya. Tapi kalau sepanggung show sering. Kita sering banget. Kalau sampai sekarang sering banget satu panggung, terus nyanyi bareng juga sering banget sama Kang Dedy. Keren banget. Dan aku yang bangga banget gitu. Iya, pastinya dong ya. Nah, kita juga pengen denger nih lagu duetnya nih. Sekarang mau duet sama siapa dulu? Sama Teteh Lady mungkin? Ya. Boleh? Lagunya? Berapa? Ya, sama Berpatarang adik ya? Ipar sendiri. Berpatarang. Aku udah lupa. Nyanyi deh boleh ya. Kita berikan tepuk tangan.